keadaan sakit tenang dan tidak mampu berdiri, tidak mampu duduk, dan tidak mampu menanggalkan najis daripada anggota tubuhnya, apakah tetap juga diwajibkan sembahyang? Ini misalnya ya na'udzubillah lah, tapi kadang-kadang mungkin saja berlaku semacam itu. Awal-awal kita juga tak menduga anak ada berapa, 10, akhirnya buat rumah panggul kosong sekadar ada 10 bilik di situ dengan harapan nanti sepasang semuanya. Nah, tahunya masing-masing setelah punya saya terbang, tinggal lagi kita dua lagi bini di situ, dua lagi istri. Rumah bang lu ada 10 bilik, situ ada jin, sini ada efrek, di sana ada. Itu masalahnya. Jadi banyak di sini bukan cakap-cakap cerita, ramai seperti itu. Jadi sudah tua, umur sudah 60-70an, masih mendingan 60-70, sudah 80-90an, sama tuh dengan tuan. Anak cucu sekali setahun, anak pun juga kadang-kadang belum tentu tiap minggu, belum tentu tiap bulan, kadang-kadang sekali setahun pun juga tidak ada. Yang di KL, yang di mana, yang di mana, ini tinggal di mana, jauh Bukit Murtajam, mana tuh Pematang Pau, tuh di mana alur Jambus, di mana alur Malai, di mana alur Peluru, itu alur Mungkudu, jauh sekali tinggal di sana. Masya Allah, anak pernah melihat nasib dua orang yang seperti itu, terpencil jauh di kawasan getah, di kawasan dusun, anak jarang-jarang datang ke situ. Tapi mungkin kena bahasa sana, saking sayangnya anak, kena terlampau sayangnya anak dengan orang tua mereka tadi itu. Jadi segala perlengkapan hidup, LCD, TV, apa segala macam. Jadi akhirnya tuh dengan tua itu kerja nonton saja. Ini durhaka anak kalau macam itu. Orang tua itu bagi tasbih saja, lagi bagi tasbih. Bagi tasbih, Quran, sejadah, suruh persiapan itu bagi ke akhirat saja lagi. Apa bagi TV, bagi kamera digital, apa segala macam, bukan waktunya lagi. Jadi akhirnya dengan mereka nonton saja sepanjang waktu. Nah, ciuman, keriput dah. Pelukan, tak sedang dalam tua, dah sama-sama tua, sama-sama 70-90, nah buat kemana? Jadi sudah tiga nikmat itu pada waktu itu, makan pun juga hanya sekat untuk menyambung umur. Segala galanya sudah tidak nikmat, anak cucu pun juga sudah tidak ada. Waliyatubillah, kan tidak mustahil. Seandainya dalam kondisi semacam itu menikah punya, ternyata setelah menggosok baru ada orang yang tahu bahwasanya makna dengan makna sudah menikah dunia. Waliyatubillah. Nauzubillah. Jadi nanti kawan-kawan, belilah rumah depan masjid, depan surau-surau. Taklah mesti dengan kita mengungsi ke pondok, atau paling tidak dengan kita buat suasana lokasi tempat permukiman kita, atau taman kita, atau dengan kami sebut dengan komplek perumahan, yang di sana ada surau, ada masjid, ada tunanya. Sehingga dengan kita senang berolahraga, kita juga senang untuk kita saling ziarah menziarahi. Daripada kita buat panggung besar di dusun mana, di kampung mana, jauh sekali. Lalu meninggal situ, apa yang tahu? Nah, SMS, tak larat kirim. Prepaid tak ada atau kredit tak habis, nah yang ngambil kan lagi nak simpan dengan siapa, masalah betul. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi permasalahannya mungkin bernabung atau istri sudah meninggal. Tahu tak? Kalau kita bahas statistik, minta maaf dengan bahasanya, selalunya perempuan yang banyak.